Sebagai penyelenggara kegiatan National Central Bureau, NCB Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri memiliki peran penting di negeri ini. Berkomitmen dalam upaya pencegahan kejahatan internasional dan transnasional, Divisi Hubungan Internasional Polri juga mengemban misi internasional dalam misi damai dan kemanusiaan. Divisi Hubungan Internasional Polri berperan sebagai pemangku tugas dalam menyusun perjanjian kerjasama internasional, khususnya di bidang kepolisian, melakukan komunikasi dalam wadah Interpol, dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam menjaga wilayah perbatasan nasional. Begitu juga di Divisi Interpolri merekrut dan melatih form police unit serta individual police officers sebelum ditempatkan atau ditugaskan dalam misi perdamaian dunia dan tugas kemanusiaan. Kepolisian Indonesia adalah satu dari 190 negara anggota International Criminal Police Organization Interpol, ICPO, yang bersama-sama menyediakan layanan komunikasi polisi global, memelihara dan memperbarui database yang dapat diakses dan digunakan oleh otoritas kepolisian internasional, dan memberikan dukungan dalam situasi darurat yang berkaitan dengan kejahatan yang diidentifikasi sebagai prioritas. Sebagai pelaksana NCB Interpol, Divhub Interpolri fokus pada pencegahan kejahatan internasional yang merupakan kejahatan terorganisir. Di antaranya, kasus perdagangan narkoba, terorisme, kejahatan cyber dan kejahatan perbankan, perdagangan manusia, kasus korupsi, serta memburu buronan Interpol. Terkoneksi dengan baik melalui jaringan informasi Interpol yang terpusat dari Lyon, Prancis, sederetan data buronan Red Notice tersebar di penjuru dunia. Bagian Komunikasi Internasional, Bakkom Inter Divisi Hubungan Internasional Polri, yang akan melakukan pengembangan sistem pertukaran informasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional transnasional. Sedangkan untuk membantu menangkap buronan Interpol dilakukan oleh Sekretariat NCB melalui bagian Jan Inter atau bagian kejahatan internasional di Divhub Interpolri. Situasi dilaporkan aman terkendali, Pak. Red Notice. Red Notice terpantau kemarin atas nama Bariso Maxi dari IP Tirana, Bapak. Bariso Maxi. Ya. Kapan? Kemarin ada terpantau. Imigrasi. Terdeteksinya salah seorang buron dari negara lain yang masuk dalam daftar Red Notice berada di Indonesia adalah salah satu kasus yang segera harus ditangani dengan baik oleh Jan Inter Divhub Interpolri. Masih dari Imigrasi Ngurah Rai Denpasar Bali, kemungkinan Red Notice masih nominal saat ini atas nama Baris Maxim, warga negara dari Belarusia. Baris Maxim. Siap, Pak. Mungkin dapat dicek ke IP Tirana karena yang bersangkutan berasal dari Belarusia. Imigrasi Jakarta, kami tunggu. Oke, Pak. Polda siap, ya? Oke. Sebentar lagi, bentar. Masih di Jakarta speaking, dari Soma Sim. Ya, akan kami informasikan. Siap, siap. Maksim, IP Tirana. Deteksi dari paspor yang dicek oleh petugas imigrasi, warga negara Belarusia, buron kasus penipuan di Albania atas nama Maxim Barsiau, tiba di Denpasar, Bali. Kabar kedatangan buron terdata sebagai daftar Red Notice tersangkut kasus di Albania ini langsung ditangani oleh Biro Sekretariat NCB. Red Notice atau permintaan untuk mendeteksi dan melakukan provisional arrest terhadap seseorang yang sudah masuk dalam daftar Red Notice dan bila terdeteksi masuk ke Indonesia.
Sekretariat NCB Indonesia akan segera melaporkan langsung ke kantor pusat International Criminal Police Organization Interpol, ICPO Interpol, dan menginformasikan juga ke negara peminta red notice untuk ditindaklanjuti. Usai mencocokkan semua data yang diperoleh dari Interpol Pusat di Lyon, Prancis, tim Jat Inter segera menjemput pelaku di bandara untuk selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian Albania. Divisi Hubungan Internasional Polri juga berperan aktif dalam kerjasama regional ASEAN, kerjasama bilateral, dan kerjasama multilateral. Bagian Konvensi Internasional atau disebut BAKKONF Inter yang berada di bawah pengawasan Sekretariat NCB Indonesia ini sebagai penyelenggara pertemuan internasional, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional dan transnasional. Sebagai wadah pembangunan kapasitas sumber daya manusia maupun penyedia sarana-prasarana, Divisi Hubungan Internasional Polri bersama Australia Federal Police, AFP, menjalin kerjasama bilateral dengan membangun Pusat Pelatihan Investigasi Polisi Bertaraf Internasional, JCLEC, Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation. Selain membawahi Sekretariat NCB, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri juga membawahi Biro Misi Internasional. Divisi Hubungan Internasional Polri juga mengemban misi internasional dalam misi damai dan kemanusiaan. Kami dari Jakarta melihat rekan-rekan kepolisian yang bekerja bersama-sama dengan masyarakat sini. Nahnu min Jakarta, Nina Sofu, Al-Sotwa Bita Indonesia di Yunamin, Yat Amar di Sudan. Untuk membantu masyarakat di sini. Di Musa, Dutuk Munda, dan Yusyilah di mengurangi sedikit beban yang sedang dialami oleh masyarakat di Sudan. Biro Misi Internasional atau disebut ROMIS Inter memiliki tugas dalam membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas misi internasional. Biro Misi Internasional bertanggung jawab utamanya terkait dengan kegiatan kerjasama internasional, non-kerjasama operasional. Kami melaksanakan kewajiban antara lain bagaimana meningkatkan kapabilitas organisasi Polri melalui kerjasama-kerjasama internasional yang menghasilkan kegiatan pelatihan, kegiatan peningkatan sarana-prasarana, kegiatan kerjasama pelatihan, peningkatan sumber daya manusia, juga ada misi internasional yang terkait di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa menjaga agar mereka dapat berkiprah lebih baik di pentas dunia. Biro Misi Internasional yang memiliki tugas melaksanakan misi perdamaian dan misi kemanusiaan non-konflik dalam wadah organisasi internasional. ROMIS Inter setiap tahunnya mempersiapkan personil Polri dalam misi perdamaian PBB. Tercatat di tahun 2016 ada 140 personil World Police Unit dan 21 personil Individual Police Operation, IPO, telah dikirim ke operasi UNAMID, United Nations African Union Mission in Darfur, misi perdamaian dunia ke Darfur. Dan 19 Individual Police Operation, IPO, telah dikirim ke UNMISS, United Nations Mission in South Sudan, di Sudan Selatan. Dan 14 personil IPO, Individual Police Operation, juga telah dikirim ke MINUSTAH di Haiti. Berbagai peran penting dan kerjasama telah terjalin dengan baik dilakukan oleh Divisi Hubungan Internasional dengan kepolisian negara lain, sehingga bisa menunjukkan bahwa Polri telah menjadi bagian dari kepolisian negara maju yang bisa mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia.